hari ini. Masak. Sekarang kita bersama dengan Mak Yo. Boleh tak aku kata pada awal karier dulu bersama dengan Negeri Sembilan? Itu pada tahun bila tu? Pada saya pergi Perak. Saya datang Negeri Sembilan Nazar lah, pasal 2007. Setahun je dekat sini. Dan bermain dalam first team ke tak betul? First team. NS Nazar first team. Oh, pada tahun 2007. Sebelum pergi ke Perak. Sebelum pergi ke UPB My Team. UPB My Team. Daripada Perak ke Negeri Sembilan. Daripada Perak. Oh, maknanya Perak. Bermula di Perak lah. Okey. Kita dekat Liga M3 ni kan. Macam contohnya pasukan hari ni FT banyak. Pemain-pemain yang senior, yang pemain pernah bermain dengan Liga Super semua kan. Tapi sebenarnya, dia sebenarnya memberi impact yang bagus lah kepada Liga tu. Maknanya Liga ni ada satu Liga yang kompetitif. Tetapi penyokong masih macam belum betul-betul ambil part lah. Ini macam mana? Apa Mak Yu punya pesanan kepada penyokong? Untuk saya lah, saya rasa fan-fan mungkin dia fikir M3 ni masih lagi dalam mungkin third division position. Untuk saya rasa M3 ni ibarat macam second division lah. Sebab Liga Perdana dah tak ada. So MFL Cup kan, tak macam qualified pergi Super League. So team-team yang M3 ni pergi ke Super League tahun depan kan, dua team. So saya rasa fan mungkin dia orang tak berapa tahu. Sebab tahun ni baru MBSB Cup. Ibarat macam second division lah. So mungkin tahun depan 2-3 tahun akan datang, mungkin fan akan tahu M3 ni ibarat macam second division. So rasa mungkin lagi apa, lagi fan-fan lagi tahu lah perkenaan M3. Mungkin Mak Yo boleh memberi sedikit pesanan kepada semua penyokong bola sepak tempatan kita supaya agak turun. Seluruh penyokong pasukan MBSB Cup, supportlah tim anda masing-masing kerana M3 ni salah satu liga yang kompetitif dan akan mencukir bakat-bakat baru lah untuk pergi ke Liga Super dan bola sepak negara nanti. Dan mungkin boleh ada share sikit ke apa rancangan masa depan Mak Yo? Saya mesti bermain lagi. Okay. Masa saya pun dah ada C push. So, insyaAllah tahun ni saya akan buat B, tapi masih lagi saya terus akan bermain sampai insyaAllah sampai saya tak boleh main lah. Tapi nampaknya memang masih lagi tadi nampak kan, masih mampu dribble lagi kan, lepas lagi dan membuat percubaan tadi. Terima kasih. Okay, Mak Yu, terima kasih meluangkan masa. Okay, assalamualaikum.